Ya pemirsa, guna memperkuat ketahanan bencana di Kalimantan Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel menggelar sertifikasi tenaga kebencanaan dengan menggandeng tim dari Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diharapkan dengan sertifikasi ini, penanggulangan bencana akan lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat. Badan Penanggulang Bencana Daerah Kalsel menggelar sertifikasi tenaga kebencanaan dengan menggandeng tim dari Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPBD Kalsel R. Surya Fadliansyah di Aula APBD Banjarbaru, Senin siang. Kepala BPBD Kalsel Raden Surya Fadliansyah mengatakan, salah satu cara memperkuat ketahanan bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM serta tenaga kebencanaan di lingkup BPBD Kalsel dengan cara pemberian sertifikasi guna memperkuat ketahanan bencana. Surya menyebut kegiatan ini dilakukan dengan dukungan Pusdiklat BNPB. Selain itu, pemberian sertifikasi juga sesuai misi Gubernur Kalsel Sahbirinor dalam rangka memperkuat ketahanan bencana di Kalsel. Diharapkan dengan sertifikasi ini, penanggulangan bencana akan lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat. Kita melaksanakan uji kompetensi, dan mereka sudah 3 hari yang lewat, sudah di pembekalan, diberikan bekal. Nah hari ini mungkin ada praktek-praktek, yang terakhir nanti uji kompetensi. Kita berharap dengan uji kompetensi ini, kita betul-betul punya personel, punya relawan yang bisa menanggulangi bencana yang terjadi. Setidaknya mereka bisa mengurangi dampak dari bencana. Sementara itu, Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, tenaga kebencanaan yang menjadi peserta sertifikasi diharapkan dapat memiliki skill penyelamatan bencana. Dengan skill yang baik diharapkan penanggulangan bencana akan lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat. Mungkin yang ada melakukan gelar asesmen ini. Nah, kenapa ini sangat penting? Benar kata Pak Abang dan Pak Gubernur, ini menambah skill dari SDM kebencanaan kami. Nah, dengan ada skill yang baik, maka penanggulangan bencana juga akan lebih efektif. Makanya nanti pertimbangannya kalau mereka kompeten, otomatis ketika nanti bekerja di lapangan itu mereka sesuai dengan kemampuannya, dan panitia ataupun orang yang koordinator di lapangan dengan mudahnya akan menentukan siapa-siapa saja yang bisa bergerak di lapangan dengan melihat sertifikasi profesi yang mereka miliki. Diketahui kegiatan sertifikasi tenaga kebencanaan ini baru 3 provinsi di Indonesia yang melaksanakan. Salah satunya BPBD Kalimantan Selatan. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan.